aja karena dari makeupnya udah strong kayak gitu, jadi aku bawanya juga lebih enak. Konfliknya? Itu sebenarnya aku pacaran Gio, cuman keluarganya Gio ini gak setuju sama aku. Gara-gara bilang aku tuh anak rebel, anaknya Gio yang anak yang bener, iya anak yang gak jelas. Jadi orang-orang gak setuju. Tidak tahu ini membangun yang sendiri sendiri? Sebenarnya aku sama semua keluarganya itu kayak baru pertama kali ya. Dan mungkin ngobrol ya kak, kayak ngobrol tuh malu banget sih. Soalnya perannya aku sendiri juga lebih tekniknya itu ke Gio, tapi aku sama Gio nya ini ya sering ngobrol. Kalau bisa tuh ngobrol-ngobrolin apa aja sih. Kalau anaknya aku juga, cuman dia tuh kalau Gio ini kan anaknya dibilang kayak fuckboy banget, bad boy banget. Jadinya aku tuh yang kayak suka sama cowok-cowok bad boy. Jadi kayak aku yang deket-deketin Gio mulu deh. Emang pacaran sih sebenarnya. Cewek-cewek itu kan sukanya sama gitu. Tapi kehidupan oke. Pacuk di luarnya lucu banget dan baik banget. Dan aku happy banget sih, soalnya aku belum pernah komedi. Komedi dan harusnya lebih seru dan lebih fun. Gara-gara pembawanya bercanda terus kan. Biasanya kan terus nonton tuh tegang-tegang. Kalau ini kan happy, bawanya juga gak yang tegang, santai. Tahu acting aku atau seruannya seperti apa, kasihkan ngasur 2 Oktober 2012 siang setiap hari.